aja gak apa-apa. Oke, jadi sekarang Mariuli lagi main ke rumah aku sama Haruka. Terus tadinya aku minta masakan Jepang ya, pengen masak Jepang. Tapi kita maunya Indonesian masak, food ya. Masakan Indonesia. Jadi hari ini kita mau makan, mau masak seblak. Mereka baru pertama kali coba makan. Oh, belum pernah ya? Iya, belum pernah. Kalau Haruka pernah ya? Aku pernah, berarti gak tahu ya? Gak tahu. Haruka suka gak? Aku suka. Kira-kira mereka bakalan suka gak? Kayaknya sih suka karena hampir, menurut aku ya, hampir mirip kue tiaw gitu kan. Iya. Kalau mereka suka kue tiaw soalnya. Oh, oke. Berarti ya mungkin bakalan suka ya? Yes. Oke. Mari kita masak. Let's go. Let's go. Satu, dua, tiga. Let's go. Bener kan? Iya. Bareng kan? Se no. Let's go. Oke. Se no. Let's go. Untuk nanya media. Hari ini aku kelihatan dewasa. Iya,
Iya, harusnya kenapa tumben karena rambutnya udah panjang kali ya, Re? Ini masa? Emang aku tuh emang cantik dan dewasa, Mam. Oh ya, really? Yes. Jadi guys, hari ini Mami yang masak, kita ikutin. Iya, kalian ikutin aja ya, liatin. Nanti Mariuri berarti coba bikin seblak sendiri. Kalau ini kan sama aku nih. Nah, besok, nanti besok kalian bikin challenge, bikin seblak sendiri, berhasil enggak gitu. Ya enggak? Kan seru. Pasti bisa lah, aku aja bisa. Emang aku bisa, tapi suka malas, suka minta aku yang bikinin. Iya, kurang enak. Sebenarnya aku enggak pendek banget sih. Haruka enggak pendek, cuman Haruka suka bungkuk, Har. Enggak, Haruka kayaknya 7 aja deh, kalau enggak 8. Mami, kok enggak keluar air panasnya?
Nah, ih gaptek ya. Gimana sih? Gak tahu. Ini mau miring-miring atau lurus-lurus ya? Har miring deh biar cantik ya. Boleh. Apa aja dah. Biar bagus. Oh ya udah. Ya kan? Jadi kayak kelihatan gitu lah. Seru. Ya kan? Jadinya cantik gitu loh. Cantik ya. Iya biar indah. Kayaknya beneran 10 nih Har pakainya. Nanti kok pedesan gak? Kayaknya 5 aja cukup deh. 5 aja. 10 aja mah. 5 aja. Yaudah 8. Ini kok terlalu dikit, gak ada rasanya nanti. Ini kan gak pedes kan? Ini cabai rawit hijau kan? Iya sih, berarti gak pedes. Gak terlalu pedes. Gak merahnya itu. Pedes banget. Nanti kalau kurang pakai telurnya banyak ya, Mami. Oke. Okay. Itu kan ada apa namanya? Ada, tadi kan ada kayak buat 4 orang bisa, jadi telurnya 4, kalau enggak 5. Iya, aku sukanya yang telur banyak. Oke. Okay. Oke, 7 aja ya. Atau mau tambah? Cukup ya? Ya cukup. Baunya udah pedes belum? Enggak, kayaknya kurang deh. Iya makanya kan aku bilang. Nah. Ya udah ditambah ya. Soalnya sih itunya, soalnya sih itunya banyak. Iya kan? Biar keras. Oh. Kenapa panas? Enggak. Aku ambil ini. Oh. Jahil ya. Jahil ya Haruka itu. Jahil itu bahasa Jepangnya apa? Itazura. Itazura. Itazura ya Haruka itu Itazura. Itazura sekitar. Sama Mari. Mari sama. Iya, sama. Mari Yuri dua-duanya emang kayak tapi paling Jahil kayaknya Mari ya dibanding Yuri. Iya. Mari Yuri dua-duanya kayak pikir sifatnya sama kayak anak SD. Oh iya. Siga. Anak SD. Makanya masih TK. Mami tuh nanti SMP ya. Aku enak aja. Aku udah ambil lagi kencurnya deh. Kayaknya kencurnya takut kurang. Oke. Si teflonnya segini cukup ya? Iya. Cukup ya harusnya. Lagi ya sih. Bunyi air maaf ya, apa dari bunyi air ini kayaknya harus agak gitu. Mami kelihatan kok tau kelihatan ini ada di biar gak panas ya. Pakai minyaknya kalian pakai minyak kelapa biasa atau mau yang minyak kelapa minyak goreng atau minyak kelapa aja? Senaknya Mami. Biasanya bikin sebelahnya kita ini ya Har ya, kayak buat sendiri, buat berdua. Iya, kita berdua. Biasanya setengahnya gitu loh. Jadi takut gagal aku kan. Enggak lah ya. Kan mereka baru pertama kali coba, kalau gagal juga berarti gak tahu juga. Nanti ya enak, mereka gak suka seblak nanti. Kita kan harus bikin mereka suka seblak. Mau ngapain? Buang lagi. Dia harus agak lembek dikit kayak ini nih. Ini kan kayak udah mekar kan. Udah lembut gitu loh. Yang lainnya ada yang belum. Ini kurang gede gak ya? Kalau ada gede lagi lebih baik sih. Oh. Pakai yang ini. Oh. Woi, mantap. Ini tuh kayak buat. Kalau ini kayak buat orang nasi goreng. Nasi goreng. Iya kan? Kayak nasi goreng kalau yang ini. そう、中華料理屋さん。中華料理屋さんみたい。すごい。かや、レストランやるに。kita pakai minyak kelapa aja ya biar agak sehat ya. Kita masukinnya. Mau masuk?
masukin telur. Yes. Minta Yuri aja nih, pecahin. Iya, telur. Telurnya mau berapa? 6 kan? Iya. Masukin. Bisa kan? Bisa. Maria bantuin dong Maria. Telurnya di sini aja dibuka, dibuka aja itu yang dingin biar. Awal jatuh. It's okay. Nanti kan nanti telurnya kita aduk. Nanti telurnya diaduk. Maria bantuin ya cuman dibuka tempat. Maria bantuin ya, bukain tempat sampah ya Maria ya. Iya enak. Iya, telurnya banyak banget loh. Telurnya banyak banget. Nasi golok. Golok ini mah. Ini jadi seblak telur. Banyak banget. Enak jadinya. Iya, Haruka suka kan? Banyak banget telurnya. Iya, banyak banget. Coba tambahin itu lagi dong. Enggak minyak. Minyak. Ini tapi kayak kalau pakai minyak kelapa tuh kurang garing ya. Sudah. Ini kita kesini. Gila, ini lautan telur. Masukin ininya boleh. Kayaknya nggak pedes sih hari ini. Emang nggak pedes, Mami, itu mah. Ini namanya bikin seblak partai banyak. Boleh masukin seblak nih? Yuk, ya seno. Lucu ya pakai seno. Kayak member JKT. Ayo bersih semuanya, masuk. Hai Sodes. Hai Sodes. Okay. Sayang. Seblak namanya. Seblak. Yes. Ini tapi telurnya banyak banget sih Har, jujur. Sama apa? Ini telur yang suka. Request Haruka. Mas, bumbu kencurnya. Bumbu tuh ya udah kan. Nah, ini tuh bumbu kencurnya, ini kencur bubuk. Harusnya tuh ada yang apa namanya? Kayak jahe. Iya, kayak jahe gitu. Ini tuh yang bikin bumbu wanginya gitu loh. Lama ya dia masukinnya ya? Lama ya? Ini kayaknya kebanyakan deh, Har, jadi kayak gurih. Gak apa-apa. Ini tuh telurnya kebanyakan. Gak apa-apa. Boleh? Rata. Jadi kalau ini apa penyedap rasa tuh apa bahasa Jepangnya, Har? Kayak garam gitu ini kurang. Ano aji nanka nante no aji no horigana mita yes yeah. Ini soalnya porsinya kayak buat berempat kita bikin tapi telurnya pakai 6 boros ya. Mantap. Cobain panas atau dingin gak? Misi. Serius? Ini oh. Pedas. Pedas. Maria mau coba? Udah rasanya asin belum pas? Karai. Pedas karai ya? Pedas karai. Padahal kayaknya nggak pedas ya harus. Oh, emang. Enak. Kamu kurang asin nggak harus gini? Harai sih Haruka buat mereka. Kasian. Kurang gak asinnya? Kurang asin? Boleh kurang asin sama Elay. Boleh? Kalau aku sih cukup, Har. Sedikit, sedikit. Iya, iya. Udah jadi deh. Ini karena kebanyakan telurnya ya guys, jadi kayak hancur gitu. Tapi padahal enggak kok.
udah jadi. Ini siap untuk plating. Jadi mohon maaf kalau tampilannya seperti hancur karena telurnya banyak banget. Haruka mintanya banyak banget telurnya. Tapi ini pasti karena telurnya banyak. Ini rich seblak. Rich. Iya. Ini banyak telurnya banyak banget. Alam. Yang Mariuri nggak usah pakai cabai ya? Iya. Soalnya udah pada. Ini cabainya dikit kok ini. Iya, iya. Dikit banget. Pertama. Iya. Ya makan siang kita hari ini sebelah. Kasihan makan siangnya ini tuh kalau di Bandung kan bukan buat makan, buat cemilan. Cemilan ya. Iya. Kalau di Bandung tuh ini snack. Oh. Snack. Iya. Berarti kita makan siangnya ini kayak gimana gitu ya? Iya, kayak kurang makan gitu. Oh. Ini nggak? Ya, ini kurang nggak? Ini tambahin lagi dikit. Sendok di atas. Di atas. Oke. Jadi kalau seblak juga ada ini, bisa pakai bakso ya gitu kalau kita mau. Iya. Sendok kita bagi mas. Review. お願いします。それではまた見てね。